Kini mereka semua menuju ke putaran terakhir. Mereka akan menyusul kita. Duluan saja tampakku. Persaingan yang sangat ketat untuk posisi pertama. Dan maju menang. Yeay. Ayo Salim, kau pasti bisa. Kalahkan dia, dasar payah. Ayo Salim. Pastikan dia yang terakhir. Dan kini tersisa 3 pelari yang di posisi terakhir. Balapan menuju ke garis akhir. Dan di posisi terakhir Salim. Ya, sebaiknya kau terbiasa mendengar semua orang mengatakannya, Salim. Tenang saja, Salim. Masih ada lomba lain minggu depan. Jangan khawatir. Aku yakin kau pasti bisa mengalahkan mereka. Semoga. Hei, nak. Huh? Kau mau sepatu olahraga? Aku tidak menginginkan itu. Terima kasih. Ini sangat istimewa. Ini bisa membuatmu lari dengan cepat. Tidak, terima kasih. Ini pasti membuatmu menangkan lomba apapun. Hah? Caranya? Lihat. Kalau tidak tertarik, ya sudah. Tunggu. Akan ku beli. Oke. Lihat apa fungsi sepatu ini. Aku tidak bisa berhenti. Tolong aku. Aku harus tunjukkan sepatu ini kepada Mansur. Itu dari pedagang keliling. Tapi tenang saja. Sepatunya itu sangat cepat tapi sangat sulit dikendalikan. Aku butuh bantuanmu. Coba tunjukkan. Ayo cepat lari. Tolong aku. Aku tidak bisa berhenti. Tidak bisa. Tunggu. Maaf. Itu cepat sekali. Salim, kau pasti tahu cara mengendalikan sepatunya. Caranya? Dengan latihan. Dan aku juga akan memberitahumu cara yang aman bagimu untuk bisa berlatih. Hei, Salim, bagaimana? Kurasa sekarang aku mulai bisa mengendalikannya. Lihat. Kau berhasil, Salim. Kau sudah bisa kendalikan sepatumu. Lalu bagaimana jika kau coba dengan benar, Salim? Iya, baiklah. Akan kuambilkan.
Ini dia. Ah. Kucing pintar. Tunggu aku. Kau akan menyusul bus itu. Nikmati harimu. Melupakan ini. Oh, terima kasih. Oh, tidak. Wah, Salim, bagaimana latihanmu? Luar biasa. Aku menolong orang seharian berkat sepatu ini. Tapi sekarang sepatunya rusak. Aku ingin kau perbaiki, Mansur. Agar kau bisa terus membantu orang, ya? Tidak. Agar aku bisa kalahkan Tarek di lomba berikutnya. Baiklah, Salim. Akan kuperbaiki ini sebelum lombanya nanti, ya. Selamat datang kembali, hadirin sekalian. Lomba berikutnya akan segera dimulai. Di mana sepatunya? Salim! Salim! Hei! Hei! Mansur, sepatuku mana? Ini sudah diperbaiki dan sebagus baru. Terima kasih banyak, Mansur. Kau siap untuk kalah dalam lombanya lagi, Salim? Kurasa tidak, Tarek. Aku punya ini. Oh, aku juga. Hah? Dari mana kau dapat? Para pelari, silakan ke posisi. Bersiaplah dikalahkan lagi dan lagi, Salim. Bersedia? Siap? Mulai! Apa yang terjadi? Tolong aku, tolong! Gaya berlari yang sangat unik dari Tarek. Tarek, dia berlari ke arah yang salah. Begitu juga Jamal dan Jamil. Mansur berhasil memimpin, tapi Salim, dia berhasil berlari sangat cepat. Ini sungguh luar biasa bagi Salim. Akankah dia berhasil menyusul Mansur? Posisi mereka berdua saat ini sangat ketat. Mereka berimbang. Salim berhasil memimpin. Salim berhasil memimpin. Dan Salim memenangkan lomba. Aku menang. Aku berhasil menang. Kau hebat, Salim. Aku bisa mengalahkanmu hanya karena sepatu istimewaku. Tapi sepatunya tidak secepat biasanya. Itu karena sepatunya hanyalah sepatu biasa. Hah? Aku menggantinya. Memakainya saat lomba, itu artinya curang. Jadi maksudmu? Iya, kau menang karena usahamu. Hah? Huh?